Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video Nasib dan Hoki kali ini, admin akan membahas mengenai 10 weton yang ketiban rezeki besar di bulan November tahun 2022 sebagai akibat dari gerhana bulan. Jika Anda seseorang yang tinggal di Pulau Jawa, pastilah akan familiar dengan ungkapan kata ketiban bulan. Ketiban bulan ini tentunya hanyalah sebagai kiasan bagi seseorang yang sedang ditimpa keberuntungan atau rezeki yang begitu besar. Menurut ilmu konstelasi perbintangan, di awal bulan November penghujung dari tahun 2022 ini, akan terjadi suatu peristiwa penting, yaitu gerhana bulan total. Kakek dan nenek kita, mungkin sering bercerita bahwa terjadinya gerhana bulan dikarenakan bulan tersebut dimakan oleh sesosok buto atau raksasa, di mana hal ini tentunya hanyalah sebatas dongeng belaka. Ditinjau dari ilmu titen Kitab Primbon Jawa, ternyata gerhana bulan di awal November ini akan membawa energi positif kepada 10 weton tertentu, terutama dalam kerezekian dan peruntungannya. Sehingga ke 10 weton tersebut bisa dikatakan akan ketiban bulan atau ketiban rezeki di bulan November tahun 2022. Weton ketiban rezeki bulan November tahun 2022 urutan pertama adalah weton Minggu Pahing. Kerezekian dari weton Minggu Pahing dikabarkan akan bagus pada bulan November ini, terutama bagi Minggu Pahing yang bergelut dalam bidang pekerjaan dan karir tertentu. Di bulan November ini, akan ada sedikit banyak perubahan di tempat pekerjaan Anda, di mana akan mengakibatkan dampak positif pada finansial ataupun hubungan kerja. Semua kerja keras Anda selama ini yang dirasa sia-sia akan mulai membawa angin segar. Hindarilah beban kerja yang berlebihan karena kesehatan Anda lebih penting dari apapun juga. Bagi Anda weton Minggu Pahing, alangkah baiknya jika di bulan November ini Anda menahan dan menjauhkan diri dari yang namanya pertengkaran ataupun pertikaian. Weton ketiban rezeki bulan November tahun 2022 urutan yang kedua adalah weton Minggu Kliwon. Bagi Anda yang berweton Minggu Kliwon, gerhana bulan di awal November ini juga akan membawa energi positif bagi Anda. Selain membawa dampak baik pada kerezekian, juga akan berdampak serupa pada spiritualitas Anda. Di bulan November ini, akan sangat tepat sekali apabila Anda membuka hati dan mengikhlaskan luka atau rasa kecewa lama yang sudah terpendam. Jangan biarkan hal tersebut mencemari dan menyumbat aliran rezeki Anda. Weton Minggu Kliwon juga sebaiknya lebih memberikan perhatian kepada pasangan ataupun keluarganya, karena rezeki tidak hanya datang dari pekerjaan Anda saja, melainkan juga bisa datang dari mereka. Kemudian weton ketiban rezeki bulan November tahun 2022 urutan ketiga adalah weton Senin Pahing. Bagi Anda kelahiran weton Senin Pahing, sebaiknya tidak perlu terlalu banyak pikiran. Di bulan November ini beberapa beban dari masalah hidup Anda akan menemukan jalan keluarnya satu persatu. Meskipun bulan November akan membawa banyak persaingan, tetaplah percaya pada kemampuan diri sendiri, dan selalu dengarkan firasat serta intuisi hati Anda. Jika Anda weton Senin Pahing yang sedang memiliki rencana untuk melakukan sesuatu hal, maka bulan November ini adalah bulan yang tepat untuk mengeksekusinya. Weton ketiban rezeki di bulan November tahun 2022 yang keempat adalah weton Rabu Kliwon. Bagi Anda yang mempunyai weton Rabu Kliwon, energi gerhana bulan di awal November ini akan membawa kesegaran baru terutama dalam hal asmara, tentunya juga kerezekian yang ikut membaik. Mungkin akhir-akhir ini keadaan memang tidak begitu bersahabat dengan Anda, namun itu bukan berarti Anda ditakdirkan untuk menjadi orang yang gagal ataupun lemah.
Bulan November tahun ini akan memberikan banyak kelancaran bagi Anda, terutama jika Anda bisa saling support satu sama lain dengan pasangan, sehingga dengan demikian jalan terang dan rezeki semakin terbuka lebar. Weton ketiban rezeki bulan November tahun 2022 yang kelima adalah Weton Rabu Wage. Kelahiran Weton Rabu Wage dengan pengaruh energi gerhana bulan akan semakin membuatnya bersinar di sepanjang bulan November tahun 2022 ini. Weton Rabu Wage akan banyak mendapatkan dukungan untuk meraih tujuannya di bulan November. Akan tetapi jangan sampai terlalu memaksakan diri dan bergantung kepada orang lain. Di bulan penghujung tahun 2022 ini, Rabu Wage juga dituntut untuk bisa lebih selektif dan tegas. Mantapkan semua tindakan dan keputusan Anda, jangan sampai lengah dan terbawa arus. Selanjutnya, Weton ketiban rezeki di bulan November tahun 2022 yang ke-6 adalah Weton Kamis Wage. Bagi Weton kelahiran Kamis Wage, bulan November tahun 2022 ini akan menjadi awal kebangkitan baru dalam kehidupan Anda, terutama dalam finansial dan karir. Kelahiran Kamis Wage mungkin akhir-akhir ini banyak merenungkan mimpi-mimpinya di malam hari yang ternyata adalah pertanda baik, dan di bulan November inilah, Anda akan banyak merasakan pertanda baik itu menjadi kenyataan. Meskipun energi gerhana bulan di awal November akan menjadi booster bagi keberuntungan Weton Kamis Wage, namun jangan biarkan hal itu membuat Anda sampai terlena, senantiasalah sedia payung sebelum hujan. Weton ketiban rezeki yang ke-7 di bulan November tahun 2022 adalah Weton Kamis Kliwon. Banyak yang mengira bahwa gerhana bulan akan membawa ketidakberuntungan, namun hal itu tidak berlaku bagi Anda yang lahir pada Weton Kamis Kliwon. Energi gerhana bulan di awal November ini akan mengamplifikasi dan melipatgandakan energi karma positif yang Anda miliki. Hal ini tentu saja akan menjadikan Anda Kamis Kliwon menjadi salah satu Weton yang paling beruntung di penghujung tahun 2022 ini. Meskipun Kamis Kliwon juga akan berselimut kedamaian, ada baiknya Anda tetap selalu mawas diri dan berhati-hati, karena tidak sedikit orang yang akan merasa iri dan cemburu dengan rezeki Anda. Selanjutnya yang ke-8, Weton ketiban rezeki di bulan November tahun 2022 adalah Weton Jumat Legi. Bagi Weton kelahiran Jumat Legi, gerhana bulan ini akan menjadi momen yang paling tepat dan kuat untuk melepaskan semua energi negatif dan menarik serta memperbarui energi positif dari alam semesta. Bahkan, akumulasi energi positif yang terkumpul dalam diri Jumat Legi bisa bertahan sampai dengan hingga 3 bulan ke depan. Hal ini tentu saja akan membuat peruntungan dan rezekinya juga akan baik dalam 3 bulan ke depan. Akan sangat baik jika Weton Jumat Legi tetap mampu mempertahankan pikiran-pikiran positifnya. Biarkan dan percayakan semuanya yang akan terjadi kepada proses alam semesta. Weton ketiban rezeki di bulan November tahun 2022 urutan yang ke-9 adalah Weton Sabtu Pon. Gerhana bulan di awal November ini akan menjadi suatu pertolongan dari alam semesta kepada Anda pemilik Weton Sabtu Pon. Anda akan semakin bisa melihat mana yang harus direlakan pergi dan mana yang harus dipertahankan. Dengan demikian, hidup Anda akan semakin ringan dan bebas dari beban-beban yang tidak berguna, yang selama ini mungkin malah menjadi penghambat bagi kehidupan dan datangnya rezeki Anda. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa energi gerhana bulan di awal November ini akan membawa kemajuan dalam spiritual dan finansial Anda yang berweton Sabtu Pon. Dan Weton ke-10 dan terakhir yang ketiban rezeki di bulan November tahun 2022 ini adalah Weton Sabtu Kliwon. Fenomena gerhana bulan juga membawa dampak baik kepada Weton Sabtu Kliwon,
Hal tersebut akan membawa banyak energi positif baru ke dalam alam bawah sadar dan emosi dari Weton Sabtu Kliwon. Emosi dan alam bawah sadar yang dipenuhi energi dan sugesti positif, secara tidak langsung juga akan membuat Weton Sabtu Kliwon mudah dalam mencapai keberhasilan maupun kesuksesan. Beberapa peluang dan kesempatan baru yang datang kepada Weton Sabtu Kliwon di akhir tahun 2022 ini jika pandai memanfaatkannya, akan menjadi suatu pencapaian dan perayaan penutupan tahun yang sangat manis. Demikianlah pembahasan admin mengenai 10 Weton ketiban rezeki besar di bulan November tahun 2022 sebagai akibat pengaruh energi gerhana bulan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Akhir kata, admin doakan Anda sekeluarga agar semakin lancar dalam mencari rezeki dan penghidupan. Amin.